Jumpa lagi di channel aku, channel Meli Channel. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membuat sambal ikan bilis ya. Nah, ini ada ikan teri ya, yang udah aku cuci bersih, dan ini ada sambalnya ya. Dan bumbunya ada masako ikan, dan ini 1 sendok gula pasir. Nah, ini aku pakai masakonya seperti ini teman-teman, karena aku masak ikan bilis, jadi aku pakai masakonya ikan ini ya. Nah, mau tahu cara masaknya seperti apa? Yuk tontonin terus video aku ya sampai selesai. Nah, sekarang kita mau kasih goreng dulu ya bumbunya ya teman-teman. Kita kasih goreng. Sekarang kita kasih tutup ya biar nggak meletok-letok. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita kasih angkat ya, kita matikan apinya lalu kita kasih angkat. Sekarang kita kasih blender ya. Kambisnya ya teman-teman. Kita goreng sampai benar-benar matang ya. Nah, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Sekarang kita kasih angkat ya ikan bilisnya. Kita mulai masak ya. Kita tambahkan minyak, masukkan cabai yang tadi kita gorengnya. Nah, kita goreng sampai matang ya teman-teman. Pasir 1 sendok dan 1 buah masako ikan bilis ya, karena aku bikin sambalnya sambal ikan bilis, jadi aku pakai masakonya masako ikan bilis ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan ikan bilisnya ya. Ikan bilis yang udah aku goreng. Kita masukkan. Jadi ini bisa tahan sampai 1 bulan ya teman-teman. Sekarang kita mau cobain dulu ya rasanya. Sudah cocok teman-teman asinnya.
Nah, ini sudah matang ya. Sekarang kita kasih mati apinya ya, teman-teman. Lalu kita kasih angkat. Ini benar-benar mantul bener tuh. Pedesnya benar-benar nampol. Sekarang kita kasih mati ya apinya. Kita kasih angkat. Nah, hasilnya seperti ini, sambal ikan bilis. Ikan teri ya, teman-teman. Ini bisa tahan lama selama 1 bulan ya. Kita ditempatkan di toples ataupun wadah ya, taruh di tempat yang sejuk bisa sampai 1 bulan, teman-teman. Terima kasih sudah ditonton videonya ya. Semoga bermanfaat. Silakan coba.